Halo teman-teman, balik lagi ke channelku Novis Megarana. Siang ini aku sedang berada di Rosalia Indah Ciputat. Tadi setelah naik busway dan lanjut naik Grab, akhirnya sampai juga ke sini. Hari ini aku mau melakukan perjalanan menuju ke Malang, naik kelas Executive Plus, cuman belum tahu dapatnya UHD apa SHD. Nanti kita lihat aja perjalananku kali ini dapatnya SHD apa UHD. Oke, jadi itu dulu ya, kita lihat. Hari ini ternyata dapatnya UHD 142. Wis, ini dapatnya kalau nggak salah Volvo berarti. Nah, setelah ditukerin dapat air mineral juga, mereknya Ultra, satu grup sama Rosalia Indah ya. Untuk harganya sendiri semenjak ada kenaikan tarif jadi Rp395.000 per orangnya. Hari ini saya nggak sendiri, ini sama Mas Sandi, nanti orangnya nggak tahu lagi di mana. Nah, jadi dapatnya UHD Volvo 142. Sambil nunggu bisnya nanti kita lihat dulu Pul Ciputat ini, suasana yang ada di sini ya. Ini tadi karena menurutku masih lama, jadinya di seberang Pul Rosalia Indah Ciputat kok ada yang menarik, jadinya mampir ke sini. Wah, ini ngisi pondasi dulu. Makan kita kembali lagi ke Pul Rosalia Indah. Tinggal nyebrang doang. Sudah kenyang, mantap. Nah, itu bisnya ada di sana. Oh, gue anteng coy. Letaknya di Jalan RE Mata Dinata. Tadi check-innya di sana. Check-innya di sebelah sana. Nah, check-innya di sebelah sana. Dan di sini ada ruang tunggu. Ruang tunggu. Terus di sana ada kantinnya. Kantin di sana. Terus di sini ada Rosalia Express. Ini buat barang. Nah, itu bisnya yang bakal kita naikin ada di sana. Itu UHD 142 Volvo. Di belakangnya ada tim semen Indo RK Avante H9. Wah, itu menarik tuh kayaknya. Kapan-kapan nyobain itu. Terus ini di sebelahnya ada Rosin Angkatan Malam, Jogja. Sebelahnya lagi ada Rosin Blitar, double decker berapa nih? Double decker 135. Yang ini double decker 144. Biasanya aku naik itu 144 dari Jogja ke Jakarta. Di sebelahnya lagi ada Scania Trenggalek. Ini kayaknya yang ini semen kalau nggak Palembang Avante yang ini. Muat banyak juga ya pulnya. Yang kepanasan ini ruang tunggu yang dalam ini ber-AC, jadi kalau nunggu di luar sana kepanasan langsung masuk aja. Di sini juga tersedia layanan fasilitas charging. Bro, nganti mangkat HP ini slow bed. Iye wong iki lali masalah ngetes. Nah, ini hari Jumat dan penumpangnya udah rame. Kita langsung naik aja ke dalamnya. Langsung naik aja dari sini. Kebetulan dapat road seat ya. Loh, pennya apa nih gini? Ayo, ayo, bingung kan? Ini kursi ku yang ngopo terus gini. Ngawur gini. Iya, mas, suka nih. Kursi ku. Ini karena pesennya, hamin piro kayak pesennya ya? 2 minggu, mas. 2 minggu dapetnya hot seat. Wah, mantep. Hot seatnya tetep dapet leg rest joss. Di sini ada avot di tengah. Ini tempat sepatu, jadi sepatunya dicopot. Gini, mas. Ini gak sopan ngono gini gitu. Mas. Ini gonku ngawur. Gitu copot langsung taruh di sini. Nah, gitu ya. Enggak boleh sepatu naik ke sini, enggak boleh. Dicopot dulu.
tripod masukin ke sini. Bleng. Nah, ini. Terus kakinya seperti ini. Wah, masuk. Jos. Turu mesti. Enggak dong, Mas. Bis-bisan kok turu. Wah, ini penak tenan iki. Semoga nanti Cipali masih terang gini, jadi pemandangannya tidak jos. Hujan ya ora apa-apa, tapi maksudnya masih terang gitu loh. Semoga jika peteng dedet gak apa-apa, malah sinematik estetik. Tapi yang penting sampai sana masih ada matahari. Begitu ya. Masih ada matahari sampai sana. Semoga Cikampeknya bersahabat. Soalnya nek macet, aku wis ngeleh iki jane. Pasar Jumat 13:19. Masih kosong ya pasar Jumatnya. Ini angkatan Malang udah pada berangkat apa masih belum terparkir ya? Kok masih kosong? Sama-sama angkatan Malang, head to head. Tapi yang ini Mercy, ini Volvo. Iya, head to head. Tapi soal kenyamanan, ini seatnya kayak gini, terbuat dari Adila, buatan Adila. Totalnya ada 36 seat. 36 seat, sebelah kanan ada 10 dan sebelah kiri ada 8. Penumpangnya udah lumayan ya, hari Jumat 13:25 take off dari Terminal Bayangan Pondok Pinang menuju ke Bekasi kalau nggak salah. Nggak tahu nih mampir Bekasi apa nggak. Dipalang sama kuda. Sampai pasar bu kok trafiknya kayak gini. Kayaknya mau tidur aja ini. Lebih 14 menit mau masuk arah tol lagi, tadi habis dari terminal Kampung Rambutan. Oh, itu di depan ada single grace-nya 27 transport. Udah sampai di Cikunir pukul 14:31. Di depan ada bis Cipta Karunia. Pesona sistem ini. Sudah ada pengisi suaranya. Ya saya tak mendengar ya. Dengan bodi Jetbus 2 HD. Jetbus 2 HD apa ini? Oh, Cipta Karunia kan tahu. Dengan sasis bahasa. Kenapa kita nggak bisa ke sana? Bisa mas, tapi kudu dipotong sih. Cipta Karunia di depan itu Mercy 1526 mas. 1526 ini. Ini Mercy ini. Mm-hmm. Yang ini. Mm-hmm. Ini Mercy ini. Oh, ini Mercy ini. Yang ini Mercy ini.
Sudirman yang gak dipakai. Padahal ini lebar banget. Rosin ini arahnya beda sendiri ya. Dia dari exit tol. Ini bisa ke kanan ini, Mas. Enggak, yang sana. Exit tol ya, ini. Kanan sini. Dari exit tol Cikarang Barat tadi, dia tuh beloknya ke kiri. Kalau yang bis-bis lain kebanyakan itu ke kanan, jadi lurus ke sana. Yang dulu jalannya rusak itu. Nah, ini nanti kan kita lurus, Mas. Hah? Iya, ini mau lurus. Nah, itu di depan itu lurus, Mas. Sesuai aplikasi, Mas, depan itu lurus dulu. Nah itu sebelah kiri tuh agen-agennya. Iya, Bi. Ini jalan yang kemarin viral karena rusak itu sekarang udah dibetulin. Wis, makasih pada YouTuber sama TikToker yang dulu bikin viral. Sama GHTS 073 yang tadi di Ponpin Mercy 2542 tujuan Malang juga. Jalan bareng mantep. Konvoy Malangan. Mantep banget nih dari luar. Lari dia.
sore kepada Ibu yang terhormat, kami informasikan bahwa sebentar lagi armada ini akan tiba di rumah makan Los Insubang Res Area. Kami mohon untuk mempersiapkan diri dan mempersiapkan rumah makan yang terdapat di tiket perjalanan Anda. Rumah makan tersebut dapat dibuka dengan servis makan prasmanan gratis untuk Anda. Demi keamanan kita bersama, kami mohon untuk membawa barang-barang berharga milik Anda. Kehilangan barang di dalam armada bukan tanggung jawab ya Rosalia Indah. Kami informasikan bahwa lama pemberhentian armada ini kurang lebih 30 menit. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat menikmati layanan servis makan bersama Rosalia Indah, mitra setia perjalanan Anda. Gerbang tol Subang ini belok ke kanan. Rumah makannya ada di kiri jalan. Kita harusnya prasmanan biasa ya. Kita mau coba upgrade menunya. Lagi diurus upgrade-nya sama Mas Andi. Ini dari tadi ya. Lagi Mas. Iki iso upgrade tenan. Iso ya. Mantep. Ini upgrade-nya di sebelah sini. Kan harusnya prasmanan di sana. Besek. Aku nasi goreng aja lah. Nasi goreng. Iya, nasi goreng aja. Satu. Satu. Nasi gorengnya enggak pedes ya? Iya. Ya, pesan menu update di sana. Di sebelah sana. Itu langsung bayar ke kasir di sini. Nanti buat biayanya berapa aku juga belum tahu, baru diurus sama Sandi, yang Mas Sandi yang bawa tiketnya. Tadi sih di tulisan menu 16.000 ya, cuman nggak tahu dapat bayarnya berapa. Nanti kita lihat. Ini udah di-upgrade, yang datang enggak mie goreng, enggak pedes. Kalau untuk minumnya tetap ngambil di sana. Oleh Ju. Nah, minumnya ngambil di sana. Eh pesen apa ya urung teko iki? Enggak mangan Mas. Aku tak mangan sih. Oh, poso. Poso weekendan. Pantesan lama. Ternyata beli di upgrade-nya iga banget. Nah, jadi selain ada bakmi, ini bisa di upgrade jadi ikan iga bakar. Iga bakarnya bisa ditambahin. Pantesan dia lama. Udah selesai makan bakmi Jawanya. Ini nungguin orang yang masih berurusan dengan iga bakar. Piye rasanya? Hah? Mantap. Mantap. Bakmi Jawanya juga enak banget ya. Rasanya 9 dari 10. Rekomendit loh. Ini berarti kita masih punya satu senjata lagi. Amunisi kekosongan perut masih punya satu lagi. Snack di Palur. Biasanya pisang goreng kalau nggak arem-arem. Tinggal menghabiskan es teh, terus kita keluar menunggu di depan bis. Coba kaget. Dari Bitung ini kayaknya ya. Scania K360 livery camouflage double decker. Di sebelahnya lagi ada double decker 138 Madiun. Belahnya lagi ada Juragan 99. Tahan dulu, maghrib. Kita istirahat dulu ya.
sebentar bangun-bangun udah di kilometer 288. Ini berhenti buat isi solar barengan sama Harapan Jaya Osor RS Jetbus 3 SHD. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat menikmati layanan servis snack bersama Rosaria Ida. Mitra setia perjalanan Anda. 3.40 full palur, kita mau servis dapat snack di sini. Kendi. Kita tukerin dulu kupon snack-nya.
ada risol sama arem-arem diambil sendiri. Sementara tak mengonsumsi snack dulu. Jam 12 lebih 2 menit udah selesai menikmati servis makan snack ya, bukan makan besar. Ini arah dari Jakarta Skania baru aja datang. Yang dari Merak juga baru aja datang. Ning Surabaya meneh. View-nya mantap sebelah sana gunung-gunung. Kesiangan yang membawa berkah ya, bisa lihat pemandangan bagus ini. Harusnya nyampe sini kan masih gelap, cuman ini karena sedikit kesiangan jadi bisa lihat view yang jos ini.
terima kasih. Jam 5 lebih 26 menit finish Tasbet. Lanjut kita mau beristirahat, nanti berpetualangan di Kota Malang. Oke, mungkin cukup sekian dulu videoku kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan videoku berikutnya. Terima kasih.